Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Jogging Channel in the house. Yuk, kita langsung turun aja di Pochidio gitu ya. Aduh, gimana ini teman-teman ya? Gua udah main PUBG 3 tahun lebih kurang ya. Season ini paling hancur sih menurut gua. Gak jelas matchmakingnya. Rotasinya gak jelas banget maksudnya. Gua udah keluar masuk berapa kali ya? Kali gua sampai 1 kali ya. Kalau nggak dapat musuh gue bunuh diri, gak ada musuh gue bunuh diri, terus sebel banget. Nah kayak gini kan enak nih, ada musuh nih. Oh mati teman gue, oh langsung mati teman gue. Kayak mana teman gue ini, mati pula sama yang begituan. Eh. Oh, mati lagi teman gue. Kalian semua gitu dong biar seru gitu loh. Turun keluar si lontong goreng masih hidup, alamak. Kayak gini teman dapatnya mentalnya, gak percaya dia sama gua. Gak apa-apa sih, solo squad gak apa-apa gua. Ini gak nyangka kali ya gua bakal menyelamatkan dia, katanya dia selamat sih. Yang cukup mencengangkan ya. Ya udah, solo squad aja kita ya. Mumpung ketemu musuh di awal gini enak juga sih. Langsung semangat gitu ya. Kalau nggak ada musuh, aduh, males banget guys. Eh kebuang lagi. UMP gue pakai ya. Yang for UMP itu. Ya, matiin aja lah teman gue itu. Cuma handgun doang. Bruh. Gak peduli gimana musuhnya sini, yuk. I don't care. Gini dong, kalau bisa gini terus tension satu kota, kalau bisa satu kota isinya orang semua nih biar lebih seru coy. Nggak ada orang musuhnya, jadi aneh semenjak ada Tesla itu, orang pada mainnya aneh banget rotasinya. Nggak ngerti aku cara pikirnya. Woi, di mana kau? Woi, mau sini? M4 emang enggak? Ada bot lah. Tapi ini kok jebol ya? Juga tak jelas kamu nih. Bruh. Orang nih nope, nggak jelas tapi jelas kan matchmakingnya. Jelas gak tuh? Yang pertama yang ngerti main, yang terakhir yang kagak baru belajar main. Konyol. Gak apa-apa, ajar aja terus selama ada musuh. Apa deh, skull rojok. Kita berbaring. Tidak pakai lama.
biar seperti di film-film. Dapat nyongkrong. Orang sini bukan bot. Oh, bahkan gak bisa ditabrak guys, gigi gak ada. Gak bisa tabrak cuy. Ada ilmu hitam dia. Bentar gua nge-lag apa dia nge-lag sih. Yuk 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 yuk. Skill pasti ada sih kalau nggak apartemen. Gua nggak punya scope doang sih. UMP udah cukup lah untuk jarak dekat. Kita bantai maksudnya. Tak bersisa nih maksudnya nih. No, nggak ada orang sih. Ada apartemen. Apartemen terbuka sih. Iya, kita main ada nih. Orang ya, nggak ada buat pakai rembu cuy. Help. Help apa pula? Di mana kamu? Mana ada musuh di sana? Ini nggak jelas. Ada bom nggak? Kalau ada bom, gue bom nih mati dia. Bruh. Bye, have a great time. Ngeri ini tekniknya. Teknik ala-ala camper pro player. Cari kalian dulu dari kalian kok. IMP gila sih jadi dekat temennya. Senjata paling kuat sehari ini IMP tuh. Nggak ada yang lawan. Ah oh, hilang dia. Kemana kamu nak? Bunyinya nak. Kalau orang kayak gini, oh ini dia. Bukan, ini bukan dia. Udahlah, tinggal aja. Let's go. Cari musuh lagi. Ambil gua di sana. Sebentar gua cek satu rumah ini. Siapa tahu ada kalian. Yes. Gak ada nih pasti. Granat nih. Gua ambil ya pelurunya UMP ya. Gua akan menunjukkan kekuatan UMP ya. UMP itu of apa ya? Underrated banget. Senjata yang dianggap remeh, padahal aduh kuatnya bisa seimbangan groja guys, jarak dekat guys. Sakit banget. Gua pernah itu ditembak UMP, gua belum sempet tembak udah mati gua. Pelurunya kayak cepet banget gitu loh, kayak uji gitu vibe-nya. Cuman lebih sakit. Uji itu, gua ngerasa uji itu ada kurangnya itu pelurunya cepet banget habis. Jadi kita cenderung salah perhitungan kalau pakai Uzi itu. Pelurunya entah kita habisin lah atau kita belum kena udah kita lepas lah. Jadi pakai UMP udah lebih aman sih. Pelurunya 35 bisa kenokin 2 sampai 3 orang. Kalau bener ya nembaknya ya dan perhitungannya. Kalau Uzi paling 2 orang doang. Bisa sih 4 orang bisa, cuman ya kayak gitulah. Ya ngerti aja lah. Sisa 20 kita ke ruins ya, ke region. Region penanda biasanya ada orang. Aduh, tencen rotasi orang sekarang gimana sih? Tidak paham.
Kita kesini ya guys. Dimana supply-nya? Belakang gua sih. Supply aja lah. Mau deket supply aja kita. Semoga ketemu musuhnya. Tak jelas sini. Gue ya itu ya. Ya kan temen gue. Kiranya musuh tadi. Kalo liat map temen gue itu. Sisa 15. Gue ke supply gak ada. Gue ke pocinki gak ada. Coba lagi ya, pocinki lagi ya. Kan pocinki paling mungkin ini teman-teman. Transitnya sama school lah. Kalau lain kayaknya agak kurang. Shelter udah kurang banget sih kemungkinannya. Tadi juga ada mobil di sana. Cuman orangnya enggak ada. Capek juga sih mainnya ini. Capek nyari musuhnya, guys. Perang di mana ya? Kalian turun dimana sih kawan-kawan? Saya tidak paham nih guys ya. Saya benar-benar tidak paham dimana keberadaan musuhnya. Gue udah nyari musuh 15 menit nih. Oh itu dia. Ada rupanya. Berapa orang sih? Jirin kah? Dua orang. Panik dia. Kayak gua panik ya kita ya. Mati kalian. Ya, mati kalian. Sebel. Iya, tapi gua sabun juga. Ayo lagi temennya dia dulu. Lempar dulu. Main nolongin malah lempar bombot. Ya, gak dapet hiburan cuy. Dari tadi gak dapet hiburan. Kesel sendiri gue. Mana dia? Oh, di smoke ya. Loh, temen gue ditembak ya. Oh, belakang pohon. Oh itu dia. Jirian dong, apa jadi? Em gua kok bisa kena gitu ya? Oke teman-teman, nice. Nice. Saya ketemu satu squad, camp. AWM, maaf ya, gue buang nih, karena gue mau AWM. AWM itu senjata paling kuat sebenarnya. Tapi kalau late game itu kita jarang main jarak dekat, mainnya jarak jauh biasanya. Jadi gue mesti pakai AWM. Ada mau meledak itu kau pakai sendiri aja lah, gue nggak ikutan. Gue mending pakai ini cuy. AWP itu entah kenapa aimnya itu kalau pakai retort aneh guys, susah nembaknya. Perasaan gue doang kali ya. Tanker ya. Buset nickname temen gue. Dasar. Manusia tidak beretika. Nama itu mencerminkan ya.
Kalau gue Alan Walker Indonesia, bro. Siapa tau gue jadi DJ nanti terkenal, ya kan? Bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, seperti di film-film. Ah, macang. Gak harum sih ini. Gue malasnya ketemu musuh kayak tadi tuh. Tau-tau disamber aja. Kalau musuhnya gak nyamber mah enak temen. Kita yang nyamber enak tuh. Enakan nyamber ya daripada disamber ya. Disamber karena kita panik kayak biasanya. Sekalem-kalem orangnya juga panik. Bagi kill bang, WK. Oke, itu ada. Ada yang pakai. Mark the location. Mark the location. Ya gue tahu. Gue nyari lokasi dulu, bro. Enak. Tanda dia bener gak sih? Form up on me. Paham mah, sisa segini doang musuhnya. Sempat. Apalah, kapas saja yang ini. Tahu dari pemain. Mau jadi pep. Cuman kayaknya temennya jauh. Jadi enggak sempet. Ada flare gun ini, tapi enggak dipakai. Ya sisa satu orang. Sisa si pro player guys ya, yang ini ya. Nah, tadi ngekill terus sih dia. Tinggal pro player India nih. Halo bro. Jangan diremehin ya bro ya, kalau bisa main Jawa aja kita. Biar gue AWM palanya, nangis sih. Mati AWM tuh paling sakit. Apalagi ada mau chicken kan, lagi bikin konten dia solo squad kan. Kena AWM, AU tuh menangis darah boys. Percaya sama gue. Aduh habis bensin cuy. Habis bensin. Sampai gue yang menangis ya. Mati sama player ini ya, yang gak jelas. Makan. Mark the location. Oh itu. Bye, have a great time. Kan? Aku bilangnya kan kamu partnernya gak nangis kamu. Aku bilang paling sedih tuh masih kena WM guys ya. Semuanya terhibur ya. Biarkanlah dia solo squad saya puas, akhirnya dia mati dan menangis tersudut-sudut. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.